Emang aku tuh mengeluh karena yang ngeduetin kenapa banyak banget om-om. Apakah aku ini selera om-om apa gimana gitu ya? Tapi bukan berarti aku mau sama bocil juga. Aku tuh nyari jodoh, nyari calon suami usia 21 tahun tuh kayak bukan waktunya main-main, iya gak sih, Fir? Tapi kok umur 21 apa 15, ya Allah, gue tuh bukan mau latihan nyari jadi babysitter gitu. Itulah. Lagi dia bayangin ya, kamu sama aku pacaran, aku 21, kamu 15. Pembahasannya pasti gini, sayang, kamu bisa gak bantuin aku kerjain PRMTK tentang integral, sayang, tolong. Terus gue gak bisa gitu, biar gue lagi sibuk nih. Terus dia bilang, kamu tega, yaudah aku tidur duluan. Astaga, sumpah receh banget pembahasan pacaran begitu. Tolong! Kadang suka sedih aku mah. Sekarang teh kan malam minggu. Udah jam 3:30, berarti bentar lagi malam minggu. Ya walaupun aku jomblo, aku masih punya teman. Aku yakin aku bisa tetap nongkrong di luar gitu ya. Walaupun ngeliat yang ubu-ubu. Tapi masalahnya pas kita hubungin teman kita teh, ternyata mereka geng ngebucin sama pacarnya gitu. Jadi selain tidak punya tempat, kita teh tidak punya partner untuk nongkrong. Dan kadang nih ya, kalaupun kita nongkrong sama teman, temen teh malah ngomongin pacarnya. Jadi ini teh masalahnya serangan dari jiwa dan raga. Kan katanya laki-laki yang udah menikah itu hidupnya akan lebih bahagia loh. Punya satu istri aja bahagia, apalagi kalau dua istri. Jaminannya surga loh. Poligami aja cuy. Mantap.